Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kali ini aku mau berbagi tips usaha rumahan yang tentunya hasilnya menggiurkan ya. Oke, langsung aja di sini. Ada yang tahu ini apa? Iya, es tebu ya, tebu murni asli ya. Di mana-mana pun kita bisa dapat ini bahannya dan mudah sekali. Cara buatnya juga gampang. Simak terus videonya sampai selesai ya. Ini aku ambil sedikit aja ya proses pemerasan air tebunya sampai jadi air kayak gini, dan video belakangnya bisa kita lihat cara aku ngemas biar lebih menarik dan lebih banyak peminatnya untuk meminum es tebu murni dan alami. Selamat menyimak videonya ya, semoga bermanfaat semuanya. Oke, simak video terus ya. Oke, lanjut kita ke proses atau tahap pengemasan ya. Di sini aku cuma pakai 4 cup ya. Kita pertama-tama masukin es batunya dulu semua. Simak ya, semoga bermanfaat nih buat kalian-kalian semua, pokoknya teman-teman semuanya di sini ya yang menyaksikan bisa buat usaha rumahan ini ya. Oke, lanjutkan, kita masukin selasinya ya. Ini bisa dipakai di sangka, tergantung request dari pembeli ya. Ini aku mau kasih semua aja buat testimoni ya. Kemudian lanjut kita masukin ini yang rasa, aku pakai koko pandan ini ya, sirup koko pandan. Kemudian aku pakai yang melon juga ada. Lalu ini yang ori ada, maksudnya ada campuran tapi jeruk nipis ya, aku pakai jeruk nipis. Bisa diperes airnya, terus kita potong-potong biar ya. Kemudian yang terakhir kita masukin gula aren. Nah, ini yang seger, gula sama gula ya. Oke, next, lanjut kita masukin bahan utama yaitu air tebunya. Tebunya ini asli, ini tanpa pemanis ya. Masalahnya kita langsung giling. Oke, simak videonya ya. Cocok banget ini buat usaha kekinian ya. Kalau masalah rasa dijamin tidak mengecewakan, dan ini dia hasilnya. Buat teman-teman semuanya, semoga bisa menginspirasi ya buat kalian yang pengen memulai usaha di bidang es, terutama es tebunya ya. Bahannya juga gampang didapat. Oke, mungkin dari saya sekian videonya ya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.